adalah anggota TNI Angkatan Laut yang saat sekarang ini sedang menempuh pendidikan kejuruan di Karangpilang. Dengan adanya kejadian itu, kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari Intel Angkatan Laut langsung gerak cepat bagaimana caranya bisa mengungkap dan bisa menangkap para pelaku ini. Alhamdulillah, tadi dari mulai pukul 4 sampai dengan sekarang ini, kami sudah bisa mengamankan 4 orang pelaku utamanya. Sementara sisanya yang ikut-ikut atau 5-5-nya sedang kami kejar terus. Karena total yang ada, para pelaku ini itu lebih dari 10 orang. Maka akan kami terus kejar sampai dapat semuanya. Kondisi korban kemudian? Kondisi korban tadi sudah bisa dibawa pulang. Ya, kondisi korban tadi pagi, tadi siang, setelah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, langsung sekira tadi jam 1, itu sudah bisa dibawa pulang. Mengalami luka di bagian apa, Dan? Di kepala, di pelipis, di badan, ada banyak luka-luka. Motifnya apa pelaku ini menganiaya korban? Ya, kalau kita lihat ya, kejadiannya, korban ini lewat, diteriaki oleh salah satu pelaku, diteriakinya maling. Sehingga dengan kejadian itu, tanpa pikir panjang, para pelaku ini langsung royok. Ini kan boleh dikatakan, tadi saya bilang, ini para pelaku yang ada di sini, ini adalah boleh dikatakan preman-preman sinilah yang memang harus kita tertibkan dan kita bersihkan.